Kalaulah ada satu ketika yang bila saya bermain dan saya akan hantar mati lah latar padang, dan saya rasa memang itulah penamatnya bagi kerjaya saya lah. Family saya memang support saya daripada saya kecil lagi. Time tu saya dah jam 4. Memang dalam tim pasukan bawah 12 tahun tu, sekolah Sungai Wangi Air Tawar, memang tak ada seorang pun yang pemain dari dah jam 4 main wakil sekolah. Cuma saya seorang je. Pemain terbaik tu kan? Bila masa dah jauh, dah jam 6. Dia dapat anugerah pemain terbaik. Ayah dia yang selalu pergi tengok. Dia happy lah. Dia balik, dia kata dia bagi gol apa kan. Ayah dia bagi sokongan lah semua kat dia. Pada tahun 2012, saya sendiri yang pergi selection. Yang menilai saya ialah coach Abu Bakar Fazim dengan coach Samsul Sa'ad. Yang saya heran, Iki ni, kita tak tahu, tak pernah jumpa, tiba-tiba dia timbul. Dan kualiti dia tu, kualiti tu kita tahu tau. Kualiti dia ni maknanya macam dia dah ready dah untuk main even first 11 pun. Maknanya dia special lah. Kita nampak, memang kita nampak dia special lah. Dia terpilih masa Harimau Muda tu, coach Abu Bakar Fazim hantar list nama 3 orang masa tu. Daripada situ kami dah training dalam sebulan dua untuk ke Liga S League lah. Memang kalau kita lihat dalam sesi pemilihan tu, dia seorang yang mempunyai potensi sebagai penyerang. Dan kami tengok dia, ya, barisan kerja latihan waktu pemilihan tu, dia maknanya memenuhi apa kehendak kami. Pada hari itu, semua player kena pergi medical check-up. Dan saya, pasal medical check-up tu, saya tak tahu apa-apa. Memang saya masa tu memang 100% memang boleh main. Bila medical check-up, saya terkejut dengan result yang keluar. Doktor cakap yang jantung saya tak normal. Masa tu check up di MSN, saya pun terkejut sebab saya rasa jantung saya biasa je. And then next day tu, tim bawa saya pergi ke UM untuk check detail tentang jantung saya. Dalam 2 hari macam tu, keluar result yang dia mengatakan injap jantung saya bocor. Bahaya pada dia lah. So, jadi kami tidak mau ambil risiko. Terpaksa melepaskan beliau daripada senarai pemain terpilih itulah. Dan saya juga nasihatkan dia untuk bila pulang ke Perak nanti supaya membuat rawatan yang lebih lanjutlah. Saya rasa macam habislah kerjaya saya sebagai main bola sepak bila dah coach sendiri cakap yang saya memang tak boleh main bola sepak. Memang saya rasa down sangatlah. Itulah saya rasa itulah terakhir yang saya boleh main bola sepak. Dia balik, dia menung. Dia temang abang tak boleh main bola dah. Tak, makcik cakap, tak apalah, sabarlah bang. Semua rezeki Allah yang bagi, cakap dengan dia kan. Dia temang, macam mana mak? Nak operate ke? Cakap tak payahlah bang. InsyaAllah, kata Allah akan tolong bang. Tu tak jadi operate kan? Tidak nak operate juga dia punya jantung kan? Makcik tu tak payahlah. Bila dia dapat tahu yang dia ada penyakit injap jantung yang bocor, soalan yang dia akan tanya, kenapa saya? Dia agak kecewa. Dia kata, takdir saya dah tak boleh main bola. Tak apalah, saya nak bekerja untuk bantu family saya. Satu kebetulan saya pun kerja supervisor security, kan? Jadi tempat tu kosong. Saya bagi, dia bagi kerja situ kan? Malam saya suruh pergi duduk itu.
saya tanya baliklah kawan-kawan dia apa semua. Dia ni buat apa? Iki sekarang buat apa lah? So cerita yang saya dengar tu macam saya rasa macam agak sedih sikitlah. Okey. Sebab saya rasa saya memang close sikitlah dengan dia kan. Saya bila saya teringat tu memang saya sebab sikitlah. Jadi bila saya seorang jurulatih, saya dengar nasib dia macam tu. Daripada dia seorang finalis baru tahun pertama dan sebenarnya terpilih untuk Harimau Muda. So dalam satu masa terus berubah. Lepas tu saya berehat dekat rumah saya selama 3 bulan. Lepas 3 bulan tu saya ada dapat call daripada Coach Samsul Saad. Dia kata, "Iki, kalau awak tak boleh main bola, saya akan cuba letak awak dalam pasukan, contoh macam dekat Kickman lah." Dan saya kena terima lah benda tu sebab memang jiwa saya jiwa bola sepak. Walaupun saya tak boleh nak bermain tapi saya tetap ada dalam pasukan yang boleh berbakti dengan pasukan di belakang takbir. Kita itu manager adalah Cik Rizal. Cik Rizal dan kita berjumpa, kita berbincang. Okey, dan kita ambil satu keputusan untuk kita cuba cari second opinion. Saya bagi mohon Syaril buat satu lagi medical test dekat Ipoh. So, saya bagi tahu Syaril kalau medical test di Ipoh gagal, then kita reda lah. You maknanya you akan tak main bola. Dan saya kata okey dan saya bawa ayah saya untuk berbincang. Bila medical check up tu, saya rasa benda sama je akan berlaku, result yang sama akan keluar. So saya tak berharap sangat ayah saya boleh main balik. Jadi kita jalankan lagi ujian yang lanjut lah. Kita panggil echocardiogram. Jadi kita buat X-ray semua, cek pelik jantung, nampak macam mana keadaan injap jantung. So, kita boleh dengar, kita panggil heart murmur lah. Macam tu. Different. Kalau ada masalah injap. Jadi selepas habis Datuk Aris buat medical check up, Datuk Aris call saya. Dia kata he's good to play for another 5-6 years. Saya ingat lagi ayat Datuk Aris Chandran, he will not drop dead on the field. Saya rasa macam saya macam mati hidup semula. Kita setuju untuk bagi peluang, kita harap. Kita pun harap sangat untuk dia main dan kita minta lah dia sign satu surat lah, surat yang menyatakan untuk kita dia melepaskan PAFA lah untuk apa-apa tanggungjawab lah kalau berlaku kepada dia. Lepas pada tahu yang saya dah boleh bermain dan saya sign kontrak 2 tahun sama Presiden Perak, nak jadikan cerita masa first game saya lepas saya berehat 3 bulan tu bertemu dengan PDRM. Game tu saya memang tak sangka yang Coach Samsul akan letak saya bermain di first 11. Sebenarnya saya dan coaching staff, even saya punya fizio masa tu pun memang kita dah alert. Kita akan pastikan, even kita punya fizio, kau punya perhatian mesti pada Iki saja. Every time dia speed, selepas dia kerja, contoh dia kejar bola ke apa, when dia stop, you must focus dengan dia, saya cakap kan. Okay? Sebab kita takut dia collapse kan. Game tu, result kami menang 5-0.
dan saya skor hat-trick lah. Hat-trick pertama saya lepas saya berehat 3 bulan tu, saya rasa macam wow, kenapa macam ni kan, rezeki betul lah. Dan dari situ saya start memain setiap game, setiap perlawanan dan menjaringkan 10 gol dalam second league tu lah. Dan kami juara Piala Presiden 2014. Sehingga hari inilah saya saya rasa sebagai jurulatih sebenarnya lah benda tu saya cukup ingatlah. Okey, sebab saya rasa tindakan kita tu sebenarnya menyebabkan dia rasa sampai sekarang lah. Okey. So mungkin itulah, itu saya rasa antara benda-benda yang perkara yang saya takkan lupalah. Okey, sebab saya rasalah as a coach kita dah rasa, saya pun sebagai player kita dah rasa susah senang bukan senang. Okey. So untuk saya rasa saya antara orang yang diberi peluang untuk selamatkan kerjaya dia. Saya rasa cukup alhamdulillah lah. So setiap kejayaan yang dia dapat tu saya rasa bersyukurlah. Kapten dan penyerang PKNPFC, Syahril Fikri, ternyata individu penting menjadi penggerak kepada kebangkitan skuad negara. Cristiano Ronaldo Malaysia, Syahril Fikri, Mat Fauzil. Melakar sejarah pribadi apabila menjadi pemain negara pertama meraih hat-trick dalam saingan kelayakan Piala Dunia. Penyerang yang mesra disapa Eki ini beri amaran untuk terus dan meledak jaringan. Tolakan sedikit kepada Syahril Fikri. Itu dia. Harapkan tangan dia lebih baik. In swinger. Okey, gol yang kedua. Syahril Fikri ketika ini membuat satu rebatan. Akhirnya, hat-trick dari Syahril Fikri. Bagi orang lain, diorang menganggapkan masalah jantung ini adalah kelemahan saya. Tapi bagi saya sendiri, kan, saya rasa itu adalah satu semangat untuk saya bermain pada setiap perlawanan. Saya anggap seperti perlawanan terakhir saya. Dan saya akan beri 100%, saya akan beri semuanya lah untuk pasukan saya dan diri saya sendiri. Sebab saya tak tahu sampai bila saya boleh bermain bola. Saya terpaksa ambil risiko atas sebab saya cintakan bola sepak.